Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pertama kali buat live bersama di TikTok dapat 2 juta like gelagat Inah Naim dan suami buat penonton terhibur. Sejak kembali bergelar istri pada 8 November lalu, nama penyanyi Inah Naim kembali menjadi tumpuan netizen yang mahu mengetahui kehidupannya bersama suami. Muncul buat pertama kali menerusi siaran langsung di TikTok akun milik Inah atau Nurdiana Muhammad Naim dibanjiri dengan komen peminat yang terujam melihat pasangan tersebut. Malah suami Inah yaitu Muhammad Khairul Rizal pada awalnya kelihatan malu-malu apabila memperkenalkan diri kepada penonton. Inilah Khairul Rizal yang dikatakan datuk, belum datuk lagi seluruh Inah. Bagaimanapun sepanjang siaran langsung pasangan berkenan dilihat berbual santai selain tidak kekok bergurau senda, sesi siaran langsung selama 1 jam itu turut mendapat 2 juta like selain 30 ribu tontonan. Pasangan itu menerima pelbagai gift daripada pengikut mereka. Terima kasih mendoakan dan memberi gift kepada kami. Tak elok pula nak hentikan live tetapi ada masih nak beri hadiah. Saya pun tak boleh berlama-lama sebab nak siapkan pembungkusan mie siput dan terhenti sekejap, kata Ina. Pada 8 November lalu, Ina dan Khairul selamat dijab kabul dengan sekali lafaz dalam sebuah majlis yang diadakan di Velcro Sungai Arah Kota Tinggi Johor. Untuk rekod, Ina sebelum ini pernah bernikah dengan bekas kumpulan intim yaitu Suhaimi pada 12 Oktober 2007. Hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan 4 orang cahaya mata. Bagaimanapun jodoh mereka tidak panjang apabila Suhaimi 44 tahun itu meninggal dunia pada 15 November 2023 akibat masalah kesehatan yang juga menyebabkan organ dalaman tidak berfungsi. Manakala Khairul pula merupakan duda anak 2. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.